Mondok, mondok biar pinter, nggak mabuk aja kamu. Ya kan itu hidup aku ya, terserah aku lah bun. Bunda ngelahirin kamu biar kamu tuh bisa pinter, bisa mondok, bukan mabuk. Tapi kan ini hidup aku bun, ya terserah aku lah. Wan, kamu ini sudah besar, masa mau kayak gitu? Turuti permintaan bunda, satu kali aja. Ya udah deh, Nana nurut bunda aja. Iya. Bunda anterin sama sini ya Lan. Ya, sayang dulu Len. Kalau gak ada Lana tuh kayak gimana gitu, sepi. Jemput ayo aja Lana kabur. Ayolah, sejauh-jauh. Ayo cepetan. Ayo gimana? Gimana caranya? Mau ngapain kamu? Karin sama Tasya aja. Teman, ayo beli-beli. Ayo beli-beli, kalian gak lapar? Enggak. Ya udah, aku duluan. Itu kan kemarin orangnya kena takziran. Yang kemarin kena takziran itu kan, yang katanya baca Al-Quran. Iya, itu gara-gara apa ya? Gak tahu ya. Oh iya, aku inget. Bukannya kemarin yang kabur itu kan? Kabur? Sama siapa? Sendiri mungkin. Masih baru, sok-sok. Iya, ya apalagi masih baru ini. Sanau wa syafatain wa hadaina hunnaj. Lana, kamu kenapa Lan? Lan? Gak apa-apa, aku cuma kangen sama anak-anak aja.
wa lisanahu wa syafatain wa hadainahu najdain. Kamu jangan gak apa-apa. Lan, nah bangun. Lan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lan. Teruntuk bunda tersayang, maaf, Lana gak jujur soal penyakit Lana. Sebenarnya penyakit ini sudah lama menginfeksi Lana. Makasih ya bun, sudah sabar mendidik Lana. Bunda jangan khawatir, Lana sudah gak sakit lagi di sana. Tertanda Lana. Kenapa lah? Kenapa kamu gak jujur sama bunda? Allahumma